Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Imbas kembali sebelum ini, Erar Fazira telah menjadi tetamu jemputan untuk sebuah rancangan berjudul Di Balik Idola. Erar telah berkongsi kisah di sebalik pengalaman hidup dan kisah peribadinya bersama para penonton. Walaupun kesemua pertunangan dan perkahwinannya gagal, episod tersebut diambil sebagai pengalaman yang berharga dalam hidupnya. Sementara itu, pelakon filem Maria Mariana ini turut memberitahu perkara yang paling sedih ketika itu ialah apabila terpaksa berpisah seketika dengan anak yang tersayang. Orang tak tahu, orang ingat kenapa dia ni berpisah tak nak ambil anak, ada kisah di sebalik kejadian itu dan tidak ada ibu yang nak berpisah dengan anak. Biarlah orang kata kita berkorban untuk kebahagiaan anak, yang penting anak bahagia, katanya, anak saya wajib terima kasih sayang daripada kedua orang ibu bapanya. Walaupun salah seorang akan sakit, jadi, dalam hal ini, saya sakit tidak mengapa, asalkan anak saya bahagia. Pada masa sama, Era turut mengakui dia lebih rela melihat kebahagiaan anak dengan menerima kasih sayang daripada semua pihak. Saya dapat bersama anak dalam seminggu tu, dua hari, sehingga ke hari ini, bila terpisah dengan anak, saya akan menangis. Ia bukan perkara yang mudah tetapi demi kebahagiaanmu anak, ibu korbankan, biar dia terima kasih sayang yang secukupnya. Saya yakin Allah itu adil, saya yakin aturan Allah itu baik, mungkin tak baik untuk saya tapi baik di masa hadapan, jelas Era panjang lebar. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.